Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada 7 Maret 2006, kepolisian Ningbo menerima panggilan telepon dari seorang wanita yang melaporkan tentang temuan sisa-sisa kerangka manusia. Wanita separuh baya ini bernama Momo, merupakan seorang kepala sekolah di sebuah SMP lokal. Sesaat setelah tiba di TKP, polisi pun melakukan pemeriksaan dan menanyai wanita itu tentang kronologi penemuan jasad tersebut. Berdasarkan pengakuan Momo, karena akan segera memasuki musim semi, bersama dengan suami dan putranya dia memutuskan untuk membersihkan rumah. Ketika hampir menyelesaikan semua pekerjaan, tiba-tiba Momo menyadari bahwa hampir 10 tahun, loteng yang berada di lantai 3 tidak pernah dirapikan. Momo pun memasuki loteng, dan ketika pintu dibuka, tercium bau menyengat menusuk hidung. Momo yang menduga jika bau tersebut berasal dari bangkai tikus, seketika mulai mencari-cari di sudut ruangan, namun tidak berhasil menemukan apa-apa. Di dekat sana terlihat sebuah tas cuci dari anyaman yang di atasnya terletak koper besar yang terkunci. Karena penasaran, Momo pun membawa koper tersebut turun ke lantai bawah dan diperlihatkan pada sang suami serta putranya. Setelah melakukan berbagai cara, mereka berhasil menghancurkan kunci koper tersebut dan kaget ketika melihat di dalamnya terdapat tulang kaki manusia. Polisi pun melakukan penggeledahan di loteng, yang di sana mereka menemukan banyak tulang manusia yang tersimpan terpisah dalam beberapa koper. Sedangkan tulang bagian batang tubuh, lengan dan tengkorak disembunyikan di dalam sarung bantal. Selain itu juga ditemukan sebuah kapak, kabel telepon, pakaian korban, dan kartu identitas seorang pria bernama Ming. Saat ditanyai apakah Momo dan suaminya mengenal pria bernama Ming, seketika keduanya kaget sambil mengatakan jika Ming merupakan mantan pacar dari putri mereka yang bernama Sudan. Dan yang mereka ketahui bahwa sejak beberapa tahun yang lalu, Ming telah pindah ke Guangzhou untuk memulai bisnis. Kabar terakhir yang mereka dengar tentang Ming, bahwa pemuda itu telah sukses dan memiliki pekerjaan di kota itu. Untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, polisi menemui keluarga Ming. Mereka membenarkan semua perkataan Momo yang menurut orang tuanya. Terakhir kalinya mereka bertemu sang putra sekitar 10 tahun yang lalu saat sebelum Ming berangkat ke Guangzhou. Di awal-awal kepindahannya Ming selalu mengabari mereka secara rutin. Tetapi sejak beberapa tahun belakangan, sang putra mulai jarang berkirim kabar hingga akhirnya terhenti sama sekali. Dan polisi sangat kaget ketika mengetahui jika pasangan ini mendapat kabar tentang sang putra bukan dari Ming sendiri, melainkan dari Sudan yang saat itu merupakan kekasih Ming. Merasa ada yang aneh dan untuk memastikan kecurigaan mereka, polisi pun mengambil sampel DNA dari keluarga Ming untuk dibandingkan dengan temuan kerangka tersebut. Yang setelah diperiksa, DNA tersebut dinyatakan cocok dengan milik Ming. Karena TKP penemuan berada di rumah Sudan, sehingga polisi meyakini jika wanita itu terlibat dalam tewasnya Ming. Ming dan Sudan saling mengenal sejak di bangku SMP, dan tidak lama setelahnya mereka pun berpacaran. Sejak awal keluarga gadis itu tidak mengizinkan sang putri berpacaran dan menginginkan agar Sudan lebih fokus belajar. Mereka merasa jika Ming tidak cocok dengan sang putri, karena Sudan dikenal sebagai siswa cerdas, sedangkan Ming lebih suka bermain-main. Selain latar belakang keluarga yang jauh berbeda, Sudan juga berasal dari keluarga kaya yang bekerja di bidang pendidikan, sehingga mereka merasa bahwa sang putri bisa mendapatkan pacar yang lebih baik. Tetapi semua larangan tersebut tentunya dihiraukan oleh gadis itu yang secara diam-diam terus menjalin hubungan dengan sang pujaan. Setamat SMP, Sudan berhasil masuk ke SMA unggulan. Sedangkan Ming yang tidak melanjutkan sekolah, memutuskan untuk ikut wajib militer. Melihat hal tersebut,
Keluarga Sudan yang mengira jika keduanya telah putus tentunya merasa sangat senang. Namun tanpa setahu siapapun, keduanya masih terus berhubungan yang setiap kali merindu, Sudan akan menemui Ming di pangkalan militer. Hingga beberapa tahun kemudian, Sudan yang telah tamat SMA melanjutkan kuliah pendidikan untuk menjadi guru. Dan Ming yang telah selesai bertugas mulai bekerja di sebuah pabrik milik pamannya. Ketika keluarga Sudan mengetahui tentang hubungan yang masih bertahan, mereka pun kembali mendesak sang putri untuk segera putus. Dalam budaya Tiongkok, sulit sekali untuk melawan keinginan orang tua. Karena bagi mereka, ketika anak laki-laki mulai bekerja, mereka harus menafkahi orang tua. Dan untuk anak perempuan, diwajibkan untuk segera menikah serta memiliki anak. Dengan alasan tersebut, orang tua Sudan meragukan kemampuan Ming untuk menafkahi istri dan keluarganya. Dan pada akhirnya, Sudan pun mengikuti kemauan keluarga, serta bersedia untuk dijodohkan dengan pilihan keluarga. Pada satu malam ketika Ming sedang merayakan pernikahan sepupunya di KTV Bar, tiba-tiba seorang teman bernama Lung memberitahu jika dia melihat Sudan siang tadi sedang melakukan foto prewedding dengan calon suaminya. Berita ini seketika membuat Ming hancur dan melampiaskan emosi dengan minum sepuasnya. Dalam keadaan mabuk berat, dia pun meninggalkan pesta menuju ke rumah Sudan untuk menanyai gadis itu. Namun sejak malam itu, Ming tidak pernah terlihat lagi. Karena Ming ditemukan dalam kondisi telah menjadi kerangka, polisi yang kesulitan melakukan penyidikan menyerahkan kasus ini pada seorang detektif terkenal bernama Hua. Sang detektif merupakan penyidik kriminal paling berpengalaman. Dia dihormati di provinsi itu karena telah menyelesaikan sejumlah kasus-kasus sulit selama 30 tahun terakhir. Ketika kasus ini jatuh ke tangannya, hal pertama yang dilakukan sang detektif adalah memeriksa kamar tidur Sudan. Yang setelah melakukan pemeriksaan secara teliti, matanya menemukan serangkaian noda di lantai kayu. Walaupun lantai tersebut telah dipernis menggunakan warna bening, namun noda serta bintik-bintik masih terlihat jelas. Sang detektif sangat yakin jika dengan melakukan hal tersebut, si pelaku tampaknya berusaha untuk menghilangkan barang bukti. Hanya saja yang tidak diketahuinya bahwa alih-alih melenyapkan noda, pernis tersebut justru mengawetkan noda darah. Yang berdasarkan pemeriksaan forensik, noda tersebut dinyatakan cocok dengan DNA milik Ming. Untuk memastikan apakah Sudan pelakunya, mereka pun menginterogasi wanita itu. Yang sesaat setelahnya, Sudan mengetahui jika koper tersebut berada di atas loteng dan juga pernah mencium aroma menyengat dari ruangan itu. Namun dia tidak tahu tentang kerangka Ming, serta tidak mengerti bagaimana caranya kerangka tersebut bisa ada di loteng rumah orang tuanya. Karena saat itu belum ditemukan bukti kuat yang akan mengikat Sudan, sang detektif pun melepaskan wanita itu. Untuk menemukan bukti yang akan mengikat Sudan, sang detektif kembali melakukan pemeriksaan ulang pada kerangka Ming. Berdasarkan pengamatannya, tulang-tulang tersebut tidak dipotong dengan rapi, yang artinya pelaku tidak cukup kuat untuk memotong tulang dalam sekali potong. Ada banyak goresan dangkal di sekeliling tulang, yang menandakan jika pemotongan tersebut dilakukan berkali-kali. Hal ini tentunya dilakukan oleh seseorang dengan tenaga yang tidak terlalu kuat, yang pastinya dilakukan oleh seorang wanita. Walaupun TKP berada di rumah keluarga Sudan, dan sang detektif mencurigainya, tetapi kedua orang tuanya dikeluarkan dari daftar tersangka. Selain karena merekalah sebagai pihak pelapor, pasangan yang selalu menjaga martabat keluarga, tentunya tidak akan sebodoh itu untuk menghancurkan reputasi di mata masyarakat. Saat itu sang detektif bahkan memeriksa keseluruhan rumah, dan ketika tidak menemukan adanya tanda-tanda pembobolan, dia pun memastikan jika pelaku merupakan orang dalam dan memiliki akses untuk masuk ke loteng. Karena di waktu kejadian adik laki-laki Sudan masih kecil, sehingga mustahil pemuda itu ikut terlibat. Mengingat jika kamar sang adik serta orang tuanya berada di lantai satu, sehingga sangat wajar jika selama ini mereka tidak mencium aroma busuk. Sedangkan Sudan yang tinggal di kamar lantai dua dan lebih dekat ke loteng, tentunya tidak akan meributkan tentang bau busuk tersebut. Walaupun hingga saat itu,
Detektif Hua belum menemukan bukti secara langsung. Namun karena tidak ingin menunggu lama, dia pun meminta surat penahanan secara resmi. Dan sesaat setelahnya, mengkonfrontasi wanita itu sebagai tersangka utama. Dalam interogasi, pada awalnya Sudan bersikeras menolak semua tuduhan. Tetapi ketika detektif mulai bertanya, apa yang membuatnya selama 10 tahun menipu keluarga Ming dengan memberi kabar palsu tentang pria itu? Seketika Sudan yang tidak bisa menjawab, saat itu hanya bisa terdiam dan pada akhirnya mengakui segalanya. Di malam kejadian, Ming mendatangi rumah Sudan untuk menanyakan tentang berita foto prewedding yang dilakukannya dengan pria lain. Namun saat itu Sudan mengaku jika akan menikah dengan pria pilihan keluarganya dan telah bertunangan sejak setahun yang lalu. Mendengar hal itu, tiba-tiba Ming yang dalam keadaan marah serta mabuk berat mulai memukuli Sudan. Sambil berkata akan melakukan bundir, dia bahkan meminum obat tidur bersamaan dengan alkohol yang seketika membuatnya tewas akibat overdosis. Karena panik serta takut dituduh membunuh Ming, dia segera menarik tubuh pria itu yang selama berhari-hari ke depan jasad Ming disembunyikan di bawah kolong tempat tidur. Menyadari jika jasad tersebut harus segera disingkirkan, Sudan yang tidak punya pilihan memutuskan untuk memisah-misahkan tubuh itu dengan menggunakan sebuah kapak yang baru dibelinya. Dan setelahnya dimasukkan ke dalam beberapa koper yang ada di loteng. Sang detektif tentu saja tidak percaya dengan ucapan wanita itu. Karena tidak mungkin jika pria bertubuh tinggi besar kuat serta seorang mantan militer dengan gampang dirobohkan oleh Sudan yang tidak terlalu kuat. Dan Sudan sendiri tidak bisa menjelaskan tentang kabel telepon yang merupakan salah satu barang bukti. Detektif pun mengatakan bahwa kronologi yang paling memungkinkan bahwa Sudan dengan sengaja mencekoki Ming dengan obat bius dan di saat pria itu pingsan, dia pun mencekiknya menggunakan kabel sebelum akhirnya dipisah-pisahkan. Menurut Detektif Hua, Sudan sengaja berbohong tentang Ming yang melakukan bundir karena mengetahui jika Ming ditemukan dalam kondisi telah jadi kerangka sehingga forensik tidak akan bisa memastikan penyebab kematiannya. Mendengar asumsi tersebut, Sudan yang sudah tidak bisa mengelak lagi dengan muka pucat menjelaskan kronologi kejadian itu. Di malam itu ketika Ming datang, rumah dalam keadaan sepi karena adik serta orang tuanya sedang berada di luar. Mereka pun bertengkar hebat saat Ming yang kecewa mempertanyakan keputusannya untuk menikahi pria lain. Ketika Sudan berhasil menenangkan pria itu, dia pun ke dapur untuk mengambil minuman. Yang di sanalah, tiba-tiba dia berpikir untuk melenyapkan sang mantan. Wanita itu merasa khawatir jika nantinya Ming akan merusak rencana pernikahannya. Dan jika itu terjadi, selain akan gagal menikah, reputasi keluarga mereka juga akan tercoreng. Walaupun di depan Ming dia mengaku menikah karena terpaksa, tetapi sesungguhnya, Sudan sendiri memang tidak keberatan untuk dinikahi dengan pilihan orang tuanya. Bahkan dalam masa-masa mereka masih berpacaran, sebenarnya sudah sejak lama Sudan mati rasa pada pria itu. Akibat ketidakjelasan dalam hubungan mereka, pada akhirnya dia memilih untuk move on. Sudan pun memasukkan obat tidur dalam minuman itu, yang tanpa curiga segera diminum oleh Ming. Beberapa saat kemudian ketika Ming telah pingsan, wanita itu pun menjerat lehernya dengan menggunakan kabel telepon. Selama 2 hari Sudan menyembunyikan jasad Ming di bawah tempat tidur sebelum akhirnya dipisah-pisahkan dan dimasukkan ke dalam beberapa koper yang kemudian ditinggalkan di atas loteng. Ketika Ming tidak pulang setelah acara pernikahan sepupunya, keluarganya sempat merasa khawatir. Saat Lung memberitahu Ming mendatangi rumah Sudan dan motornya masih berada di sana, mereka pun segera mencari sang putra yang sayangnya tidak berhasil ditemukan. Karena tidak ingin menunggu lama, mereka pun segera melapor pada polisi. Keesokan harinya Sudan menghubungi keluarga Ming dan mengatakan jika semalam mereka sempat bertengkar dan setelahnya Ming mengatakan akan pergi merantau. Dia juga mengabari bahwa saat ini Ming sedang menuju stasiun kereta api untuk naik kereta yang menuju ke Guangzhou. Mendengar kabar itu,
orang tua Ming segera menyusul untuk menghentikan kepergian sang putra. Namun setibanya di sana, mereka tidak berhasil menemukan Ming. Hingga beberapa hari kemudian, Sudan kembali menghubungi dan memberitahu jika Ming ingin meminjam uang untuk memulai bisnis barunya. Karena ingin bertemu sang putra, keluarganya segera mendatangi bank itu. Namun alih-alih bertemu Ming, mereka hanya bertemu Sudan yang mengatakan bahwa Ming baru saja pergi karena harus berangkat ke Guangzhou. Dia berjanji akan kembali setelah menghasilkan banyak uang dan membuat keluarganya bangga. Karena Sudan merupakan mantan kekasih Ming dan pernah menjadi wanita yang dicintai sang putra, sehingga semua keluarga percaya atas semua perkataan wanita itu. Mereka juga percaya jika Ming mungkin saja memiliki alasan tersendiri, sehingga tidak mau bertemu keluarga atau kembali pulang ke rumah. Dan selama 10 tahun ke depan, Sudan berkali-kali memberikan informasi palsu tentang keadaan serta aktivitas Ming. Selang beberapa waktu setelahnya, seolah tidak terjadi apa-apa, Sudan pun menikah dan memiliki anak. Dalam persidangan pertama yang dilakukan pada 30 November 2006, terjadi kerusuhan serta demo dari orang-orang yang mendukung keluarga Ming. Keluarga serta teman-teman pria itu meluapkan amarah sambil memaki Sudan ketika wanita itu akan memasuki gedung pengadilan. Yang karena hal ini, polisi pun menurunkan banyak tim untuk mengamankan situasi. Di tengah-tengah persidangan, tiba-tiba Sudan mencabut pengakuan sebelumnya dengan menyangkal telah mencekik Ming dan hanya mengaku atas perusakan pada jasad pria itu. Sedangkan kabel telepon yang digunakan hanya untuk mengikat tangan serta kaki Ming dengan tujuan agar lebih mudah dipotong. Pengadilan tentu saja tidak menerima alasan tersebut dan Sudan divonis dengan hukuman mati dengan penangguhan hukuman selama 2 tahun. Namun 2 tahun kemudian, hukuman tersebut diganti menjadi penjara seumur hidup karena Sudan sudah berperilaku baik selama di penjara yang membuat hukumannya kembali ditinjau. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini, semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.